Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syu. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masalah pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang ke belakang. Kau tahu tak? Aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam tu je kan. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti yang kita tahu, nama-nama legenda dalam Santai Chill. Legenda eh? Legenda. Aduh, mungkin ada yang belum dengar lah kan. Dan kenapa dia legenda? Sebab tu. Sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow our social media, link ada disediakan di bawah. Dan kepada korang yang ada cerita seram nak sampaikan dan kongsi, boleh tekan link WhatsApp yang disediakan dan bagi tahu yang korang ada cerita nak sampaikan. Kenapa legenda eh? Kenapa legenda disebabkan dia antara caller yang dah banyak part dah. Aku rasa part berapa eh malam ni? Entahlah. Kit part berapa kit kali ni? 9. Sembilan. Menghampiri 9. Aku dah kata legenda je boleh buat sampai ke 9. Menghampiri 2 angka. Okay. Ini orang kata buat season je terus. Okay, jadi mungkin ada yang baru join kan, disebabkan kita dah lama tak muncul dalam kita punya video. Apa kata kita berkenalan dulu dengan caller kita. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Lamanya tak call. Kita memang rindu dengan cerita Kit. Boleh kenalkan diri sikit? Saya Kit daripada Pahang. Orang Pahang eh. Jadi sebelum kita mendengar cerita Kit ni, yalah, aku tak tahu pada yang video ini kan, sama ada sekarang dah bulan Ramadan atau belum. Kita dah menghampiri bulan Ramadan dan video ni kita dah shoot sebelum Ramadan kan. Jadi kita mengucapkan peace eh. Selamat menyambut bulan Ramadan dan harapnya ini adalah apa ni, bulan yang terbaik korang boleh beramal dan janganlah ponteng puasa. Betul. Kepada korang semua, 23 hari bulan tidak dibenarkan makan di dalam kedai. SOP terbaru eh, dengarnya tak boleh makan dekat kedai makan eh, tak boleh dine in. Baik. Baik Kit, cerita yang pertama berkenaan dengan cerita apa Kit? Okay, cerita ni saya nak cerita masa zaman saya nakal dulu lah. Masa zaman budak-budak dulu. Okay, kita masing-masing ada zaman nakal lah. Dan mungkin disebabkan kenakalan tu kita terjumpa ataupun ada lalui dengan benda-benda atau cerita mistik ni. Jadi aku pun tak sabar nak dengar cerita Kit. Apa kata Kit mula dengan cerita pertama? Dipersilakan. Cerita ni masa tu umur saya 10 tahun. So masa tu saya dah boleh nampak lah macam ni kan. Then masa tu saya kat kampung. And then kita orang ni adalah ramai juga suku. Tapi kita orang rapat dalam 5 orang suku saya ni. So yang sulung nama dia Kai. 2 Mat. So yang ni Wan. Fatin dengan saya lah. So kami berlima. So masa tu kita orang dalam rumah arwah nenek. Masa tu ada arwah nenek lagi lah. Dalam rumah arwah nenek ni kita orang macam pisang lah. Nak buat apa ni kan? Macam boring je. Lepas tu Kai ni di kepala dia kan. Biasa dia umur dia 12 tahun. So dia leader lah antara kita orang ni. Dan dia cakap, eh jom lah kita pergi jalan-jalan kat luar nak. Tak pun kita makan apa buah manggis. So masa tu kebetulan musim buah manggis. So buah manggis ni dekat depan rumah jiran arwah nenek lah. Nama dia Pak Kasim. Saya tak nama Pak Kasim lah eh. Sebab Pak Kasim ni digarang sikit. Kalau budak-budak memang takut dengan Pak Kasim ni. So kita orang ni jenis nakal and tak dengar kata.
jenis yang memang buat kepala sendiri lah. Lepas tu kami cakap, eh jom kita pergi makan, ambil buah manggis dekat depan rumah Pak Kasim tu, kita pergi makan dekat rumah terbengkalai yang dekat belah hujung. So kita tahu kampung ni dia selang berapa buah rumah. Dan hujung saya tu ada rumah, satu rumah banglo yang kosong. Memang tak ada orang pergi kat rumah tu. Mm-hmm. Kalau orang lalu kat situ memang agak seram lah kalau malam, sebab kawasan tu agak gelap. Kemudian masa tu dah pukul 5 lebih, kita orang keluar pergi panjat lah. Apa kait dengan mak ni pergi panjat pokok. Panggil tu pergi ambil buah dia, kita orang yang kuncu-kuncu ni duduk kat bawah, kutip buah kan. Masa kutip tu, Pak Kasim keluar. Bila dia keluar tu, dia jutah dia orang kan. Dia jutah kita orang ni, lepas tu kita orang yang bawah ni dah lari dulu lah. Yang si kait dengan mak ni kat atas pokok ni. Dia orang memang ni tapi jangan terjun. Masa kita orang sampai kat rumah kosong tu, dan sampailah si Kai dengan mak ni. So kita orang sentiasa selamat lah duduk kat situ. Dah selamat-selamat kan. Okey tak ni cik tu kan. So kat sini je, dia kejap lah tu kan. Lepas tu masa-masa cakap, tak kerja. So dah selamat lah kat situ. Masa kita orang duduk makan-makan dekat dalam rumah tu, dia nak, kita orang duduk lepak dalam rumah tu dekat pukul berapa, pukul 6 lebih lah. Nak senja dalam masa tu. Tak lepak lama kan makan kan. Berborak apa semua. Lepas tu masa yang kita orang duduk ni, kita orang dengar macam ada orang sapi. Macam tu. Tapi dia bukanlah menyapu, faham tak? Dia macam orang berjalan, kain seret kat atas lantai tu. Okay. Macam tu bunyi dia. Lepas tu yang si Ken tegur lah. Eh apa benda, sebab dia yang tua kat situ, so dia lah yang kena mainkan peranan jaga adik-adik bawah dia kan. Sekejap aku bisa. Lepas tu dia bangun, dia gintai lah dia, sebab dia takut lah macam ada orang Pak Rasim tu, siapa-siapa yang tahu kita orang kat situ. Sebab rumah tu memang tak dibenarkan masuk anak ni budak. Sebab rumah tu memang agak keras lah. Then bila time dia bergusyah, kita tak ada siapa-siapa pun. Betul ke yang kita dengar ni, cakap yang tu kan. Betul lah, kita semua dengar benda ni kan. Lepas tu jarang masa kita orang buat bodoh gitu, tengok jam, cakap nak tujuh lah je nak balik. Lepas tu dia si Fatin cakap, balik dulu, nak balik lagi cakap itu kan. Duduklah dulu kat sini awal lagi cakap itu. Tapi so, saya cakap dengan dia, tak payahlah balik lah. Saya nak budak-budak kan, saya takut mak bapak marah kan. Cakap itu lah balik lah, saya bising lah cakap itu kan. Lepak lah tu 5 minit cakap itu kan. So masa kita orang lepak ni, kita orang nampak kan bila satu ruang tamu besar ni, tepi pintu lah satu tingkap yang memang dah tak ada dia punya pintu, dan nampak ke arah hutan. Dia nampak ke arah hutan tu, kita nampak kita kepala menjenguk. Macam kepala budak yang menjenguk dekat tingkap tu, tengok kat situ lah. Tapi tak lama muka, dia semua nampak kepala dia warna hitam. Lepas tu saya dah rasa macam tak sedap hati dah. Cakap, jom lah gerak lah. Aku rasa tak sedap hati dah ni, cakap macam tu kan. Kita nak balik. Lepas tu, masa kita nak balik tu, kita dengar bunyi budak ketawa. Dia ketawa. Dalam keadaan sunyi macam tu memang bergema kan. Bila dengar suara budak ketawa, rumah kosong, dia akan bergema satu rumah. Apa lagi semua lari yang lintang pukang. Masa lari lintang pukang tu, kita orang ni macam nak ada arah tuju. Saya cakap, apa tu kan. Lari. Seorang lari belakang ni, seorang lari belakang kanan. Dia jadi macam dah sentuh hati lah. Masa lari tu, saya ni menyawuk lah dekat satu bilik. Satu bilik tu dekat belakang satu almari lama. Duduk kat belakang tu. Masa duduk kat belakang tu, okey, Kai pun sampai. So kita terjadi dekat sini. Yang lain ni dah berpecah. So masa tu dah maghrib lah. Memang sebab dah lewat kan. So yang lagi belakang almari ni, Kai pun datang. Masa Kai datang tu, saya kata, Kai, siapa lah tadi? Tanya. Kita akan cakap, mana aku tahu? Aku tak kenal. Kau kenal ke? Bukan budak-budak kampung kot macam tu. Nak kasar kita. Lepas tu cakap, aku tak tahu. Tak serius lah. Sekarang ni kau nampak tak apa yang kau nampak? Ya, aku nampak tadi macam ada orang cakap macam tu. Tapi aku tak tahu lah siapa, mungkin budak-budak kampung ni kot yang nak kacau kita lah kat situ. Lepas tu, saya cakap dengan Kai, sana lah nak balik macam tu, aku takut lah. Rupanya, masa saya duduk sembang-sembang dengan Kai tu, dah dekat sejam lebih, dekat 2 jam masa tu. Kita orang duduk kat situ takut nak keluar. Sebab masa kita orang duduk belakang tu, dia macam-macam bunyi. Budak ketawa lah, bayi menangis lah. Kat belakang, kat dalam bilik tu. Yang lain, sepupu saya lain, tak tahu dah pergi mana dah. Dan dia orang dah hilang. Mungkin dah balik rumah. Lepas tu, masa balik, dan saya duduk kat situ, duduk borak-borak dengan Kai ni, dia orang dah balik semua kan. Dan saya dengar ada suara panggil. Panggil saya lah. Panggil macam tu kan. Panggil. Lepas tu dengar macam orang azan pun semua. So, masa tu dah gelap gila. Dia dah gelap tu, saya dengar suara saya panggil.
cik, mana kau, mana kau, mana kau. Cik, macam tu kan. Lepas tu, saya petoleh belah kiri dekat Isai. Ayah, macam tu kan. Lepas tu, kita orang macam berani nak keluar. Main nak berani nak keluar tu. Saya tolakkan ni, saya tak nak gerak. Isai, kenapa? Dia diam je. Dia macam tak nak bercakap. Tiba-tiba dia diam. Isai, jomlah. Macam tu kan. Ayah dah panggil. Jomlah, ayah dah datang tu. Kita dah selamat dah, macam tu kan. Lepas saya tolak, kain ni jadi macam tak nak bergerak, dia tak nak bergandak, dia diam kat situ. Lepas tu dia kata, lepas tu dia cakap, kalau kau nak pergi, kau pergi dulu, asuk duduk sini, cakap macam tu. Lepas tu cakap, kau serius lah, ayah dah sampai, jomlah kita gerak kan, tu kan, kenapa kita balik. Tak apa, kalau kau nak pergi, kau pergi dulu, aku duduk kat sini, dia cakap macam tu. Aku duduk sini, dia ulang benda tu banyak kali, aku duduk sini. Dia tak apalah, bila saya keluar tu, nampaklah macam pakcik, ayah saya semua dah hadir dekat bawah tu cari. Dan saya pun pergi lah dekat dia. Rupanya saya nampak Kai ada dengan dia orang. Sudah. Rupa saya yang saya sembang lama tu, dah hadir dengan ayah saya dengan pakcik saya semua. Siapa yang duduk dengan saya, kat sebelah yang sembang tu. Okay. Dan itulah kita shot. Untuk yang tu. Aduh, hey, rupanya bukan bersembang dengan manusia, sembang dengan tu geng. Baik, okay, ni cerita dah habis. Kit nak tanya, sepanjang 2 jam tu apa yang diborakkan? Adakah normal ataupun rasa macam ada something pelik dalam perbualan tu? Perbualan tu adalah something yang pelik lah. Sebab dia tanya, dalam 2 jam yang kita orang duduk tu kan, dah boring kan, tak tahu nak buat apa, dalam keadaan takut yang sama. So sebab duduk tak nak, takut nak keluar. So kita orang berbualan. Dia tanya nak suka makan apa. Kau suka tak makan daging? Dia tanya. Penuh macam tu, kau suka tak makan daging? Aku suka lah makan daging, tapi daging yang mentah-mentah lah, dia cakap macam tu. Budak kan, bila budak kita pemikir lagi, tak fikir benda lain lah kan. Kita tak ada lah fikir macam, kau ni mengarut mengepik apa lah, macam tu. Tak ada lah, tak. Daging, aku tak suka makan daging lah macam tu. Kita sembang macam benda yang tak sepatutnya sembang lah macam tu. Faham. Tiba-tiba dia buka, dia suka makan daging mentah. Kau ni apa? Aduh. Okay, so ini bagi aku pengalaman kalau aku kena pun. Yelah, aku takut lah. Nak percaya ke tidak ni kawan aku ke bukan sebenarnya? Betul. Dan aku jadi benda tu plot twist ni bila hantu takut nak keluar balik. Itulah maksudnya. Ya, faham tak? Ha, bila dengar bunyi, dia pun sekali takut. Oh. Dan sebenarnya rupanya dia prank ni. Like, dia buat prank siapa. Rupanya dia kata kat sana ada kamera. Sana ada kamera. Yelah, aku macam, kau hantu. Lepas tu bila dengar bunyi, kau pun takut. Hantu. Aku dah syak siapa yang hantu sebenarnya. Kita dah buka rahsia. Hantu juga lah sebenarnya, dia pun ada segmen prank. Dia buat kat manusia. Okay, baik. Menarik untuk cerita yang pertama. Jadi, ada cerita yang kedua? Ada. Masa saya buat part-time Grab. Mantap. Kan, part-time percaya. Grab. Jadi, mungkin sedap didengar untuk kita punya rider-rider. Okay, baik. Tanpa kita membuang masa, dipersilakan cerita yang kedua. Okay, cerita yang kedua ni terjadi tahun lepas. Awal lagi. Saya tahun lepas. Seminggu sebelum raya tahun lepas. Bulan puasa lah maksudnya? Betul, bulan puasa. Okay. Dia bukanlah macam penampakan ke tak, tapi dia more pada mistik macam tu lah. So cerita ni terjadi masa tu seminggu sebelum raya. Saya ni tak dapat balik kampung lah sebab ada urusan kerja. So dulu sebelum saya dapat kerja yang tetap ni, dulu saya pernah buat Grab. Drive lah ambil customer semua kan. Dan masa tu 3 hari sebelum raya tu seminggu tu kan. Seminggu tu awal tu saya buat part time tu okey lagi lah. So 3 hari sebelum raya tu, so masa tu pack agak pack lah. Sebab orang nak beli barang raya, diorang kadang-kadang tak nak naik kereta sebab jalan jam kan. So saya pun masa tu dah balik kerja awal macam boring lah. Dulu lah pernah buat Grab kan, apa kata buka balik Grab. So buat part time. Kalau boring, at least boleh juga keluar kan. Sebab kita tak ada kita tak balik kampung. Dan kita tak adalah busy untuk beli barang-barang raya. Dan malam pukul 5 masa tu, saya pun buka. Saya dah buka, dah ambil customer semua. Kalau kita panggil klien lah. So, masa tu dah ambil klien, saya fikir macam, okay, pukul 7, dah nak tutup lah ni. 3 last klien lah saya ambil ni. Last klien saya ambil, dah drop. So, kita nak tutup lah ni. Dah drop klien. So,
saya nak tutup tu, masa nak tutup dapat lagi satu notification, ada klien baru masuk lah untuk kita ambil. So cakap nak ambil dalam tak sampai hati pula kan. Sebab dah lewat kan, kita cakap tujuh. Sebab kita nak maghrib lah, kesian pula kalau tak ambil. Kita ni kalau dah ada perasaan kesian tu, payah lah. So saya pun pergi ambil juga. Pergi ambil klien tu. Masalahnya lokasi yang dia bagi tu adalah kawasan perkuburan. Kawasan perkuburan yang saya tak tahu, tak tahu tercelup mana. Sebab kita masuk kawasan tu, kita ikut wave. So saya pun bawa kereta tu, okay, masuk je, masuk sampai kawasan perkuburan. Bila saya nak call klien tu, nombor yang dia, dalam yang didaftar tu nombor yang pelik. Saya tak tahu tu nombor apa. Tapi bila call, tak dapat. Saya cakap, dia nak prank ke? Dia nak prank aku ke ni? Sebab ramai juga rider-rider Grab pun semua. Diorang selalu kena benda-benda macam gini. Dan saya fikir macam, okay, tak apalah, cancel je, tutup je off handphone. Okay, tak apa. Saya tutup. Besok pun kejadian yang sama and timing yang sama saya kena. Ini kawasan perkuburan tempat lain pula. Tapi saya sentiasa dapat benda ni 3 hari berturut-turut. Kawasan perkuburan tanpa orang. Tanpa siapa yang dekat situ. Tak tahu kenapa. Lepas tu saya fikir macam, eh, kenapa aku selalu kena benda macam ni kan? Ni ujian untuk aku ke macam mana? Saya fikir macam tu kan. Ataupun dia orang ni suka nak trend kita ke macam mana? Tak fikirlah macam benda yang negatif. So just positive je lah. So untuk hari yang ketiga tu, yang ni kena lewat. So hari yang ketiga ni, saya ada ambil lah dua adik-beradik ni. Dalam pukul 10 lebih macam tu. Saya ambil dorang. So kira yang itu adalah klien saya lah untuk dah hantar dorang balik rumah. Masa dah ambil dorang, dalam perjalanan saya hantar dorang ni, sebab rumah dorang tu agak jauh. Dalam setengah jam masa tu baru sampai dorang punya rumah. So dalam perjalanan hantar dorang balik rumah tu, saya berceritalah pengalaman yang semalam kan, yang dua hari lepas yang saya kena tu. Cerita-cerita dengan dorang sebab tak ada topik kan. So cerita-cerita. Dan location yang Wish bagi masa nak hantar dua beradik-beradik adalah kawasan perkuburan depan taman rumah diorang. Diorang membelik kenapa lokasi tu bagi berhenti dekat situ. Tak pernah-pernah dia cakap ni, tak pernah ni. First time dia cakap. First time kita orang naik Grab berhenti dekat depan kawasan perkuburan. Sebab masa kereta tu nak berhenti, saya cakap kat diorang, eh betul ke ni kawasan rumah korang ni? Sebab ada bagi ada kawasan perkuburan. Lepas tu adik dia macam dah takut kan. Dia dah tarik saya, cakap eh. Dia tarik abang dia sekali. Abang itu kan. Depan tu kubur macam tu kan. Sebab tu saya pun macam dah, kita orang tua kan, so kita bagi dia orang tenang, relax kan. So biasa dalam ni kalau nak kacau dia tak kira siapa. Dan dia orang yang tunjuk rumah dia orang ni tanpa menggunakan waste lah, sudah tutup waste, dia orang tunjuk jalan. Rupanya rumah dia tak jauh mana pun, tak sepatutnya masuk lorong tu pun dia cakap. Sebab rumah kita orang ni, kalau nak ikutkan, daripada pintu masuk tu straight je, dia tak perlu belok-belok pun. Tapi kita orang pelik, kenapa waste bagi jalan belok ke kiri? Patutnya rumah kita orang straight. Dia tak apa. Dan dah tutup wave, dia orang tunjuk jalan ke rumah dia orang lah. Dan saya cakap dengan dia orang, tak apa adik, turun jangan pandang belakang dah. Sebab masa perjalanan daripada rumah jalan besar tu, memang rumah kehanda ke rumah dia orang ni agak gelap yang tak ada lampu jalan. Saya rasa macam nampak libat kat situ. Tapi ialah kita fikir macam bulan puasa, ialah orang cakap jin kan, mana jin kalau anak. Hantu tu memang tak ada lah. Jin ni semua jin kan, mainan jin semua kan. Dan saya pun fikir juga, masuk rumah jangan pandang belakang dah, tak apa. Masuk kaki tu baru masuk rumah. Okay, diorang dah settle, dah hantar klien tu. Okay, saya pun dah tutup. Saya punya Grab, on the way nak balik. So masa on the way nak balik, dah keluar pada simpang rumah diorang ni, dah jalan besar. Masa jalan besar ni ada satu accident. Motor langgar kereta, accident mati dekat jalan raya. Yang mangsa kemalangan tu mati, baru fresh, darah masih mengalir dekat jalan lagi. Dan muka orang yang accident tu pun tak tutup lagi, muka dia memang hancur lah. Saya tak tahu apa tanda yang dia nak bagi kat saya sebenarnya. Dalam keadaan 3 hari berturut-turut, saya kena benda yang sama. Lepas tu accident, ada mayat tengah jalan tu masih basah dan masih lagi fresh, muka dia tak tutup. Menghala ni, kita jalan kan menghala macam tailing ke arah kita, muka tu. Memang hancur lah muka dia, sebab mungkin laju kot. Sampai rumah, saya dah bagi salam, renyen basuh kaki, kita terbaring lah, kita dah baring
Sebaliknya kita penat kan. Kenapa ni? Kenapa dia ada 3 hari aku kena berdiam sama ni? Kenapa ni kan? Dia rasa macam tertanya-tanya. Kenapa ni? Kebetulan tu macam mana ni? Lepas tu saya luahkan langkah kawan apa semua. Lepas tu dia cakap, sabar dah. Mungkin ada sebab. Ada sebab dengan asbab kenapa kan? Dia tak apa. Dah habis borak dengan kawan saya apa semua. Saya pun baring. Bila baring tu kita terlelap. Masa terlelap. Saya tak tahulah. Malam, bukanlah. Bila saya terlelap, bila pejam mata tu, saya mimpi. Sempat lagi mimpi ya. Kita dalam tu kita dah tertidur tu. Tak penat sangat kan. Saya mimpi saya berjalan di atas kawasan perkuburan. Saya jalan atas kawasan perkuburan, saya jatuh. Jatuh dalam lubang kubur. Bila jatuh dalam lubang kubur tu, saya rasa macam kandindih. Lepas tu, saya cuba mengucap. Memang masa tu kita dah kandindih lah. Memang kandindih lah. Sebab saya rasa nak gerak tak boleh, nak buka mata ni. Allah, tak mulut ni tak berhenti-henti ucap kata Allah sampai suara ni keluar. Dia suara keluar Allah. Berat gila. Memang berat gila. Mulut ni nak keluar kata Allah tu pun susah ni cakap. Ya Allah. Apa dugaan ni? Lepas tu, bila buka mata, dapat sikit-sikit buka mata tu baru macam Allah, ya Tuhan ku, apa benda ni ujian kau. Terus bangun mandi lah, terus solat lah. Lepas tu. Itulah cerita yang ringkas untuk yang second. Yang ni berlaku pada bulan puasa eh. Itulah. Yang cerita ketiga tu berlaku malam raya. Ada cerita ketiga. Okey. Tak, yang ni lah yang ketiga tu lah. Yang ketiga hari ketiga saya kena kan. Hari ketiga. Yang hari ketiga tu malam raya saya kena. Malam raya. Kalau aku dah terus dengar lagu Astagh. Tobat mat. Terus masuk yang yang lahat pula tu kan. Terus kena tindih kan. Itu mesti bagi impak lah juga kat kid. Kalau aku kena lah, tobat juga lah 2-3 hari. Betul. Habis kid ada merungkai tak misteri apa yang petanda-petanda tu, atau bertanya kepada ustaz-ustaz ke apa ke? Saya cubalah ada tanya lah kenapa. Tapi macam sampai sekarang pun saya tak dapat jawapan yang betul-betul yang saya dapat. Saya nak tahu tu. Sebenarnya lah saya tu bertanya kenapa, apa petunjuk macam bila setiap kali saya bawa tu jumpa benda yang sama kan. Lepas tu mimpi pula macam begitu. Saya pun tak faham kenapa kubur tu. Ha, macam tu. Apa yang dia cuba nak sampaikan lah. Tapi tak dapat jawapan sampai sekarang. Dia ada dua kemungkinan lah. Aku sendiri personally tak percaya sangat dengan Wiz. Wiz ni kadang-kadang dia gila. Nak datang gila dia, dia bagi jalan tak apa-apa kan. Lagi-lagi kalau lain masa tu pun tak apa-apa nak cun. So aku ada juga pengalaman yang dihantar entah mana-mana, dan aku berpusing tempat sama banyak kali kan. Dia boleh jadi technicalnya problem. Lagi satu, aku tak menolak kemungkinan ni adalah kerja-kerja itulah makhluk halus. Boleh jadi juga sebab benda ni sekarang diorang lagi maju daripada kita. Kalau dia nak prank juga kan. Okay, baik. Kalau ada cerita yang ketiga tak, Kit? Ada ke? Kalau nak shop. Boleh lah. Buat belanja yang cerita terakhir sekali satu. Okay, cerita ni baru jadi je minggu lepas. Minggu lepas. Fresh, okay. Okay, cerita ni baru jadi je minggu lepas. So, masa tu hari Khamis lah. Saya baru balik dari kerja. Bukanlah kerja sangat pun, kerja melepak je. Lepas tu masa tu dah pukul 11 lebih lah. Sekarang dia nak balik rumah. So nak ambil balik rumah saya ni, jalan tu agak gelap tu tak sebenarnya. Tapi yelah, hari-hari kita jalan jalan yang sama. So tak adalah rasa apa pun. Dua hari sebelum tu, adalah kawan saya cakap. Dia rasa macam setiap kali dia lalu di jalan tu, dia macam meremang juga. Lepas tu cakap kata, tak adalah aku hari-hari lalu kat situ okey je. Kebetulan nak kena dekat saya. Masa hari Khamis cincin saya balik tu, malam lewat pukul 11 tu, on the way nak balik rumah, dia macam ni lah, jalan tu, dia straight je. Dia tak ada belok pun. Tapi kawasan tu tak ada lampu jalan. Sepanjang jalan tu, dia tak ada lampu jalan. Dia gelap. Kalau ada U-turn, memang kadang-kadang orang akan terlepas U-turn tu. Sebab kawasan tu memang gelap. Okay, then masa saya jalan tu, dia jadi macam, rasa jauh pula jalan ni. Kadang-kadang hari-hari aku jalan-jalan yang sama, kenapa rasa dia jauh? Itu masa saya dah terlepas simpang untuk U-turn. So kena U-turn yang depan sekali tu. Bila depan sekali tu memang jauh sikit lah. Then masa saya nak U-turn tu, kan jalan tu gelap. Dia macam penjuru sebelah kanan tu, dia ada macam satu tiang. Tapi yang tu bukan tiang.
Dia diam. Tapi malam tu saya nampak yang tu muka diam. Yang tu benda tu berdiri duduk dekat bucu U-turn tu. Awak rasa orang U-turn kan nak straight. Kan? Mm-hmm. Tapi dalam keadaan macam tu kita kena lah U-turn istighfar je lah kan. You apa redos kan? Orang cakap pasrah je lah. Kau nak kasi, apa dalam hati kita cakap aku tak kasi kau, tolonglah jangan kasi aku je itu kan. So saya pun U-turn lah. Masa U-turn rupanya dia dah numpang dekat atas kereta. Dan masa yang dah U-turn tu kan, biasa kalau kita tunggu bukit kita akan laju je kan. Tapi yang ni kereta memang rasa berat lah. Dia rasa berat tu kat belakang bonnet kereta kita ni dia kena pang punya kain dia. Yang tu kat pon lah, kat pon. Pon saya macam, ya Allah apa benda lah kau nak kasi aku kan. Takpelah takpe, saya turun terhati ya Allah. Janganlah, aku dah lama dah ni tak kena ni. Tiba-tiba nak kena pula ni kan. Yang terfikir macam benda ni itu kan. Janganlah kasi aku nak balik ni kan. Aku tak kasi aku jangan. Kasi aku kalau kau nak tumpang aku pun kasihlah tapi jangan melampaui lah saya itu kan. Dalam hati cakap macam tu. Tapi oh iyalah orang cakap kalau ada benda gangguan macam ni kita biasa pasang surah dalam kereta itu tak dapat ingat fikir lah. Tapi pada saya lah. Saya tak berani sebenarnya nak pasang surah macam orang cakap pasang apa rukiah. Saya tak berani nak pasang rukiah. Jadi bila kita alas saya tak berani nak pasang rukiah sebab rukiah ni sometimes ayat dia agak memanggil. Kalau kita tak faham maksud dia, benda tu impak kat kita juga sebenarnya sebab kita tak pandai buat macam gini kan. Ni atas peribadi seorang lah. Tapi saya tak berani sebenarnya. Ha, ni betul saya cakap jujur lah. Saya masa jalan dah ke depan sikit tu, lepas satu selekoh, dia masuk masa tu ada satu selekoh. Masa selekoh tu ada satu pokok besar lah. Pokok besar tu, lepas pada pokok besar tu dia dah rasa dah ringan lah kereta. Masa dah ringan kereta, saya jalan terus lagi untuk hala kumar tu. Dan benda tu kacau by depan. Dia macam satu kain hitam, lalu tutup semai depan, sop tu terbang. Dia bagi climate macam tu untuk pengakhiran dia. Nasib baik saya tak accident kat depan tu. Sikit lagi nak langgar lori. Sebab jalan tu masih, bila nak masuk rumah saya satu pokok dia selekoh. Lepas tu jalan tu lah, jalan nak ada rumah saya tu lah, dia agak gelap sikit situ. Memang sikit lagi lah, kalau saya tak bawa kereta hati-hati masa tu memang dah accident lah dengan lori tu. Yang tu lah cerita ni untuk cerita yang ketiga. Okay, bahaya eh kalau kita tengah mandu benda tu kacau, kalau kita hilang fokus. Ya, memang benda ni kadang niat dia nak buat kita accident. Kan, nak ambil nyawa. Jadi sebenarnya yalah, berkenaan dengan ayat rukiah tadi kan, sebenarnya banyak pandangan lah kan. Tapi memang ada yang cakap kalau dalam kenderaan, kalau benda tu, kalau kita rasa tempat tu keras, kalau kita buka rukiah, umpama benda ni kan buat diorang marah, lagi nak kacau kita. Itu setengah pendapat lah. Aku tak berani nak bagi pendapat aku sendiri. Dia tak tahulah, yang aku faham dia bukan tak benarkan kau buka. Boleh je kau nak buka. Dia ibarat macam ni, benda tu nak melintas ke nak terbang ke. Kalau kau macam bila dia melintas macam okay steady tak apa, dia ni boleh mula macam astaghfirullah bangga lupa dah accident mat. Sebab kadang-kadang benda tu dia bukan sebab, dia bukan boleh taik nyawa kau, tapi dia boleh jadi sebab kau punca jadi sesuatu. Jadi kan kau dah baca-baca, dia terbang sana terbang sini, kau dah menggelupur menggelitat. Sebab dia kacau fokus kita tau. Dia bukan ambil masuk tangan kita, ambil jantung top, tarik mati, tak ada keok kan. Yang ni dia buat kita accident. Itulah kadang ada orang cakap jalan ni keras kan. Jalan ni keras kenapa nampak orang melintas lah apa kan. Itu punca dia nak kita mengelak, hilang kawalan apa semua lah. Dan personally aku pada hari puasa ni lah nak mengingatkan kan. Bukannya tak ada benda-benda ni. Sebab aku sendiri ya, pernah tengok kawan-kawan aku sendiri di, atau bukan di lah, kerasukan pada waktu bulan Ramadan. Jadi yang diikat ni syaitan. Kan termasuk kita lah kan, kena mengikat syaitan di dalam diri ni. Menahan nafsu daripada buat benda-benda yang bukan-bukan. Kan. Jadi kita sepanjang bukan bulan Ramadan je, kalau bukan-bukan bulan Ramadan pun kena jaga adab lah. Jadi semoga kita, pesanan aku eh, semoga nak puasa ni kan, kita mendapat puasa yang berkat. Kalau dapat 10 malam terakhir tu lagi cun lah. Pengejar itu kodar. Pengejar. Okay.
Betul lah kepada korang semua. Macam yang Kip pun cakap, kadang ada orang berani nak buka rukiah dia orang tak. Bagi bagi aku pendapat, kalau korang rasa kuat dalam menghadapi lintasan-lintasan yang ada di depan mata, buka lah. Kalau tak okey, cukup lah kau berselawat di dalam hati banyak kan. Dan untuk bulan puasa nanti, macam biasa korang berpuasa lah kan, jangan pula kari kuat laksa tu jadi sedap. Suka makan sejuk-sejuk. Suka makan sejuk-sejuk, order siang-siang. Dia paling laku sekali Grab waktu bulan puasa. Oh, itulah. Tapi insyaAllah lah kot kita punya rider-rider ni kan? Tiba-tiba boleh cakap bahasa jina kan. Tiba-tiba boleh cakap bahasa jina kan. Eh, macam ada pengalaman lah Kit. Okay, mungkin ada sepatah dua kata nak sampaikan pada penonton Santai Chill. Tak ada apa sangat lah, sangat pesan. Tapi dalam apa yang kita buat tu, yalah macam biasa lah, dia mulakan dengan doa lah. Niat tu punya betul lah. So kalau anda kata adalah siapa-siapa yang pernah pendengar ni yang ada pengalaman macam saya, so apa yang saya boleh cakap dengan korang, apa yang korang hadapi dalam setiap perjalanan korang tu, hadapi dengan tenang. Jangan korang rasa macam, iya, nampak hantu. Jangan kurang kabut dengan apa yang korang buat. Sebab benda ni efek untuk bila korang drive, benda ni boleh efek korang punya pemikiran dengan tengorang. Bila korang tak fokus dan bila korang gelabah, benda ni akan menjadi efek. Tak kisah kat mana-mana pun. Kalau korang tengah buat motor, kereta, kalau andai kata diganggu dengan gangguan macam ni lah. So, benda ni ambil sebagai orang cakap tenang. Jangan gelabah. Jangan ada perasaan yang takut melampaui. Sebab bila dia kumat Allah, so kita jangan takut lah. Nak takut tu boleh, jangan terlampau takut. Nak berani pun jangan terlampau berani. Yang betul lah. So, 50-50 lah. Betul. So, puasa lah ni, jangan tak puasa. Puasa jangan tak puasa. Okay, jadi kena pandai kawal keadaan eh. Betul. Walaupun kita takut macam mana pun, relax. Relax, rasional balik, fikir logik. Kita nak kena buat apa ni? Dan yang paling penting, bila kau nampak tu, kau jangan bila nampak kau tekan minyak, mata pejam. Ini lagi kau takut kau mata pejam, minyak tekan nak cepat pergi tu. Aduh, betul-betul pergi tu kan. Jangan pergi awal sangat sobat. Okay, baik, terima kasih Kit kerana sudi berkongsi lagi dengan kami. Dan kalau ada part seterusnya, insyaAllah lah kami sangat alu-alukan. Dan pada korang, terima kasih kerana sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada next video. Assalamualaikum. Bye-bye.